Serius, Pak? Apa? Dengar dulu, kalau misalnya nanti aku menang, aku akan mensejahterakan. Aku akan mensejahterakan rakyat. Hai Linverse, berjumpa lagi bersama dengan saya di channel Irulin TV. Kali ini, saya akan kembali membahas video unik dan menarik seperti penemuan makhluk tak terduga di selokan atau video sepasang pemuda yang memamerkan keuwuan mereka tapi hal tak terduga terjadi dan banyak lagi konten menarik lainnya. Oke, kita langsung saja pada pembahasan. Pada video pertama, menampilkan cara cepat untuk mengantuk. Terlihat pada video berikut, seorang anak memutar ayunan yang dinaikinya untuk membuat efek ngantuk yang lebih nyata setelahnya. Ini nih, ASMR mengkudu tanpa ekspresi yang akan membuat kamu takjub dengan kualitas ASMR dari orang di video ini nih, yang menggunakan mic dari musola terdekat. ASMR mengkudu tanpa ekspresi. So let's see. Terlihat sepasang pemuda yang sedang memamerkan keuwuannya di depan umum, namun hal tak terduga terjadi. Iya, Cika. Cika! Gandengan, Cik! Sungguh pria yang serakah ya. Tak cukup menggandeng satu wanita, malah motor juga digandeng tuh. Begini nih jadinya, kalau otaknya suka tidur gak mau bangun saat dibutuhkan. 1, 2, 3, 4. Tenang, Biku. 1 gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus sudah 10? 11. Tangi bawa tapi ada, bah? 11. Tangi bawa tapi nggak bingung gimana, nggak bingung. 11. 11. Bah, terus 11. Aduh, kenapa mulut gue yang kayak gini? 5 kali dibuat 11. Ayo, kita hidung lagi. Otak. Satu belas inna Tuhan. Duh, menghita. Kenapa udah? Apa katanya? Ini tak kayak gini. Harus bangun kau tak. Bangun gua apa ya kau tak? Harus bangun kau ya tak? Masa ada 11? Apalah. Ini adalah cuplikan salah satu film dari Perindapan. Keren banget, bisa selamatkan wanita dengan cara menariknya dari mobil yang sedang berjalan. Dan yang lebih membanggakan adalah para penjahat yang rela tidak menggunakan mobil demi berlari mengejar targetnya yang menggunakan sepeda.
Entah makanan apa yang dimakan orang-orang itu ya, sampai mobil ditinggal dan memilih mengejar dengan berlari. Sungguh luar binasa. Suatu hari, ada si Rudy yang merupakan seorang ojek yang ditanya sama calon pelanggannya, "Bang, kamu bisa bawa motor gak?" Dengan pedenya, Rudy bilang bisa. Dan inilah yang terjadi. Setelah selesai bawa motor, sambil mengsedih, Rudy mengatakan kalau dia itu bisa bawa motor, tapi gak bawa motor seperti itu juga kali. Pada suatu daerah di luar negeri, banyak yang mengeluhkan saluran pembuangan di sana tidak lancar seperti biasanya. Lalu, pihak berwajib coba menyelidiki apa penyebab hal tersebut. Nah, setelah saluran air dibuka, warga langsung kaget setelah melihat penyebabnya tersebut. Ini adalah gambaran rakyat yang sudah terlanjur kecewa oleh wakil rakyat. Apa pendapat kamu? Dengar dulu, kalau misalnya nanti aku menang, aku akan mensejahterakan rakyat. Aduh. Sana jauh-jauh. Ini makanya Alah. Dengar dulu, nanti kalau misalnya aku menang, aku akan mensejahterakan bujak kesini. Pada suatu kantor terdapat bos yang marah kepada bawahannya karena telat 30 menit. Alasan pegawainya telat adalah karena kepleset. Lalu si bos tak percaya, kepleset kok sampai 30 menit dan mencoba untuk mengeceknya dari CCTV yang ada di lokasi. Ini adalah rekaman video pengalihan isu yang dilakukan seorang wanita untuk membersihkan rekam jejak dari perbuatannya. Saat hendak mengambil sesuatu, alangkah baiknya selalu hadap ke depan atau ke arah barang yang akan diambil. Takutnya terjadi hal tak terduga seperti pada video ini nih. Oke, Linvers, itu dia konten kali ini. Selanjutnya akan ada konten seru lainnya. Jika kamu terhibur dengan konten ini, jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk update konten menarik lainnya di channel Irulin TV. Oke, saya undur diri. Salam dari Probolinggo. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.